3.000, cuma murah. Sama dia yang tadi. Kok dia kasih harga murah-murah begitu? Oh, emang dia enggak mau untung. Dia jualannya jual beramal. Dia ngejar rame. Lama anak buahnya tuh ada di dalam rumah sama dihitung berapa? Dihitung sayurnya dihitung goreng. Buku kan sama situ udah kenal gitu banget. Apa nggak kerja? Anak buahnya di situ tuh. Orang tuh udah nggak kerja di pulang kampung kawin. Bayar. Iya nih, bahaya loh anak gak nafsu makan. Bisa ganggu tumbuh kembangnya. Gimana ya caranya supaya anak nafsu makan? Nasi goreng aja nggak ngasih dia timun. Kecuali diajar. Berantem sama Bang Bori. Ini timun saya minta aja Bang. Enggak boleh enggak tuh? Aja pakai yang sirup. Enggak boleh. Ada di sana. Pakai yang praktis dong. Sakatonik ABC kurkuma aduh bagus buat ningkatin nafsu makan. Nah, dulu nasi gorengnya. Ada kurkumanya, ada madunya juga yang bisa ngejaga imun anak. Nah, itu bagus. Bagus berarti, satu butir vitamin bisa buat semuanya. Ini beneran tinggal hisap aja. Iya, coba kasih anakmu deh mbak. Aku jamin, pasti suka. Anakku aja suka banget, deh. Aduh, iya mbak. Tante Virgin kasih kamu ini nih. Sini duduk sayang. Masa ada timun, emang udah mana? Dia kan nyampur, ada wortel juga, ada ini. Udah makan lah. Asam jadinya. Oh, itu udah makan sama cabai rawitnya. Karena dibuat dengan media besar lebih nyaman ini, karena dibuat dengan media besar Steam, pencipta kan posisi premium dengan PH level yang lebih nempel. Kalau kita beli 3.000 nggak boleh nasi, karena kan harga rugi kertas, ya kan? Yang inilah. Yang itu 3.000 nambah nasinya. Atau mana dapat sekarang udah 4.000 nasi. Boteng. Mana itu buat nambah nasi? Oh nambah. Enggak, nambah juga sama, aku tuh boteng. Ya, Bu. Empat namanya setengah, Mending beli satu lah. Bocor ini udah setengah. Tapi maksudnya kan nggak masuk akal, makan di tempat ya. Iya lah, makan di tempat. Ini kalau Padang itu makan di tempat juga ya, Bu, nambah nasi. Dapat ribu, dapat adik. Itu baru bingkong, kabe. Asam dia men, asam itu men, apaan? Baunya, apa asam? Ada lah, belum lagi yang asamnya. Ya. Itu apa yang kuah? Lagi kuah yang asam dah. Emang kalau tisu basah gitu ada bekasnya nggak? Bekas gitu. Ada yang ngumpulin sampai puluhan ton gitu. Buat apa emang itu dibuang lah orang apa ngumpulin juga dong? Makanya kan bingung kan, bingung gitu. Emang ikan hatinya
misalnya di sebelah sebelah lagi kok. Oh, nama nasi aja bisa nih. Oh, karena nama nasi karena ini. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, boleh dari Nutella Cappuccino. Jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang terus suka. Baru hujan. Oh, hujan hujan dari. Jadi keramiknya di bawah, itu di atas. Apanya di bawah? Kemainnya di bawah. Masukin dalamnya kali ya? Jangan-jangan ngebul ya kok. Kan di belakang. Ngebul tetap lah. Jadi gimana ya? Itu aja lo, itu kan sekarang keramik di bawah. Iya. Enggak. Keramiknya di bawah baru keramik, jadi buat dibalikin. Kalau nggak, kalau plastikin aja kali ya? Ya enggak. Kalau misalnya... Itu kan plastik ada yang begitu. Hah? Mana ada yang begitu plastik. Apaan? Itu kan masih ada yang diangkat juga. Kalau enggak ya, ini kantong plastik itu yang merah. Kurang lebar, cok. Kalau kering juga nggak dipakai, ke batu, ke baca. Bocor nggak? Bocor nggak? Dia pakai kantong roti kresek, cok. Itu mah kurang lebar. Yang pas si Jablai punya tuh lah. Motor kau pun bocor, kau udah nggak bocor ya, udah tambal pakai kop tuh. Thank you.
terjadi di lapangan bisa mengubah hasil tadi. Makanya lapangan pun saya pilih yang tepat waktu, seperti Shopee. Urusan belanja online jadi Shopee, dan ada garansi tepat waktu, garansi voucher kawal telah. Makan omeng, banyakan lo omeng. Kok banyak tapi kerjanya ada. Bentut. Lalu mantek aja gua. Cuman pinggang doang. Banyakan lo kan? Gua banyak kerja wajar, tapi gua iya enggak. Makan banyak kerjanya banyak. Lalu kan banyakan nyantai kan. Pak Bumi kan. Bisa jadi lo kan. Lo ngerasa lo? Enggak. Lalu duduk di atas sih. Lalu pusing kali darahnya nggak ke otak, ambil satu tuh kali jadi kayak buat pengen aja kayak gempa bumi. Ini berat juga ya, cuma 40 kilo ya padahal. Ini aja merasa berat kan tadi kan? Ah, ya kan? Ya kalau lu bilang nggak berat, lu bawa aja ke dalam. Bawa aja udah di sarungin aja, angkat sebelah doang gitu. Udah. Tapi yang sebelah sana enggak lu? Enggak, nggak kuat. Ya itu angkatnya karena itu. Ya, ngangkat udah dari bawah aja. Maksudnya sebelah dulu, ntar sebelah lagi gitu cara sarungnya yang gitu. Otak dong. Bagaimanapun juga, saya itu kan satu kali ya. Malam ini sampai terjadi lagi, saya akan bertindak tegas. Saya akan menelpon pihak yang jangan datang polisi pak. Bukan polisi pak, tapi rumah sakit jiwa. Karena istri Anda ini sudah banyak berhalusinasi. Kalau yang nanti dua silakan Pak. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, ini ya. Ini Pak Situn kan, bukannya dibuang. Alah, males sih. Bimbit mulu maunya. Baiklah, biar saya antri. Bang, ya Pak, kok nggak ada kemarin? Oh, udah sore ya? Ini salah nanti. Kenapa
sih bu. Nanti sih ngeliatnya nggak enak banget kayak gitu. Nggak seneng ya saya tinggal di sini. Ya. Ya saya tahu sih. Ya, tapi nggak apa-apa kalau emang ibu nggak seneng itu hak ibu. Tapi kalau emang ibu mau saya keluar dari sini ya ibu harus bayar. Iya. Bisa bayar ya? Ya udah berarti saya nggak pergi dari sini. Dan ingat loh bu, saya itu penyewa rumah. Jadi gimana pun ibu harus bersikap baik sama saya. Begitu juga kamu Ben ya. Aja agak bengkak nggak boleh deh dok, kan udah mendingan lu, agak bengkak lah dari kemarin. Lu bilang aja sih udah nggak apa-apa nih. Ah, ntar bikin cabut aja lu, bikin aja nggak berani. Masa lu takut banget nyabut gigi? Kalau kemarin nggak bisa, nggak bayar. Abang mau dicabutin sih yang ini. Dokter gigi nih, mana? Abang mau dicabutin yang ini sini. Ya nggak apa-apa gigi memang. Masa tiba-tiba mau dicabut, namanya lu namanya merampas hak orang. Nggak boleh lu, gila lu. Kencing apa dia? Kencing kamu ya, barangan kamu ya. Guys, bisa ngambil ginian pakai plastik nih. Cuman dumenan ya, aku main ambil aja. Pakai tangan kosong ya. Tidak, kalian tidak bukan anak kembar. Tapi, kamu, kamu menanyakan hal itu ya? Saya pasti ada
dia. Sayangnya aku bukan Azam. Ini men, ada ini nih ulat bulu. Ulat bulu. Buang lah. Nah. Buang sih. Lu ambil dah. Buang aja ke situ. Apa ke kelinci? Kok gak ke kelinci? Ngapain? Ya gak enak lah dia makan pepaya. Dia mau nyobain makan gituan men. Hah? Saya udah dicobain, manis loh. Yang mana masuk? Kemarin kali kosong. Apaan? Lu ada itu tukang tuh kemarin. Di kok lu minum itu listrinya? Umur goblok nih. Itu tadi barusan? Ya nih. Udah masuk. Iya, emangnya kenapa? Ngapain lu belajar yang itu men? Pikiran aku tuh kayak ya, tumpah pada. Ada sesuatu tentang laki-laki itu yang pengen aku cari tahu.